kembali lagi di channel Pipit. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, hari ini Mami Pipit lagi ada di pasar tradisional. Jadi hari ini Mami waktunya belanja. Udah lama nggak shoot di pasar tradisional ya teman-teman. Sepertinya udah 1 bulan. Oke, kira-kira Mami Pipit dan Kak Jira mau beli apa aja ya? Mau belanja apa aja ya? Ikutin keseruan kami di pasar. Oke, come on, mari kita turun. Ikan nila Danau Toba kilonya berapa, Pak? 30.000. Ikan selayang dungu nih teman-teman. Ini sekilonya 23.000. Ini Mami mau pilih ya. Kayaknya nggak beli sekilo teman-teman. Ya cuma ya kita beli 3 ini aja. Nih. Jadi ini 13.000 ya teman-teman. Mami beli cumi ya teman-teman. Jadi cumi ini sekilonya ini 70 ya. Ini adalah cumi kesukaan Kak Jira. Jadi Mami mau beli setengah kilo aja teman-teman. Ini Mami mau pilih cuminya ya. Setengah kilonya 35 ya teman-teman. Ini Mami beli setengah. Ini Mami mau beli ikan selayang biasa ya. Ini sekilonya 23 teman-teman. Jadi Mami mau beli setengah ya. Ini mau dipilih. Plastiknya mana, Pak? Oke. Ini kita pilih setengah kilo ya teman-teman. Ini selayangnya besar-besar teman-teman. Ah, 23 nih buat selayangnya, 23. Oke nih, kita timbang dulu ya berapa ini. Udah nggak usah pakai plastik. Jadi ini 14.000 ya teman-teman. Beli apa? Ikan biji nangka nih ya. 15.000 satu kilonya. Mami beli 10.000 ya teman-teman. Tapi nggak dipilih, tadi udah diambil bapaknya. Ini berapa nih, Pak? 10 aja, 10. Ini 10.000. Tukang telur puyuh ya. Ini Kak Jira mau beli telur puyuh. Jadi ini 10.000-nya 26 isinya ya teman-teman. Jadi ini Mami mau pilih telur puyuhnya. Butir ya, kita mau bayar. Yuk. Oke nih, sekarang Mami lagi beli cabe ya. Ini
Mami beli seperempat ya, 15.000. Oke, ini Mami sekarang beli bawang seperempat ya. Seperempatnya berapa, Pak? 7.000. Seperempatnya 7.000, jadi sekilonya di Medan itu 23. 28. Salah, 28 sekilonya. Ini Mami beli seperempat ya, teman-teman. Oke, ini sekarang Mami beli apa nih, bawang putih ya, karena di rumah masih ada dua gini, jadi Mami beli satu aja, teman-teman. Ini 15 tambah 7, 22 tambah 2, 24 kan. Jadi ini belanjanya 24.000. Jadi ini belanja di tukang sayur langganan ya, teman-teman, nih tempat nenek ini. Mami mau pilih sayur. Ini Mami beli apa? Kacang panjang ya, segini nggak banyak, teman-teman. Oke, ini sekarang Mami lanjut beli terong, tapi ini nggak banyak-banyak ya, teman-teman. Mami ini cuma beli ini aja, terong kecil ya. Oke, ini lanjut sekarang Mami beli belinjo ya. Ini Mami nggak beli banyak ya, teman-teman. Oke, ini aja. Ini timun kesukaannya Kak Jira, kita beli timun ya. Oke, ini. Berapa, Nek? 12. Ya. Oke, ini Mami belanja sayurnya semuanya 12.000 ya, teman-teman. Jadi ini Mami beli kentang ya, cuma 4 biji nih, teman-teman. Oke, ini Mami beli wortel ya, di rumah masih ada, jadi kita nggak beli banyak, kita beli 2 aja ya, teman-teman. Oke, ini Mami beli ini 2. Oke, ini sekarang kita beli jipang ya. Ini juga nggak banyak, ini baby jipang. Mami cuma beli 2 ya, teman-teman. Oke, ini lanjut sekarang Mami pilih ini apa namanya, sawi putih. Ini dia. Berapa, Bu? Ini jumlahnya semua ya, 15.000. 15.000? Ya. Oke. Jadi ini semua 15.000 ya, teman-teman. Oke, ini sekarang Mami lanjut beli buah naga ya. Ini Kak Jira minta buah naga nih, teman-teman. Nih, kita beli 2 aja. Oke, ini kita timbang dulu. Oke, ini sekilonya 18.000. Kambingnya berapa? Mami beli kecepe ya, teman-teman. Ini beli 1 on harganya 3.000. Oke, teman-teman,
gini, kita udah selesai belanjanya di pasar tradisional. Sekarang Mami mau ke grosir ya teman-teman. Mami mau beli beras, minyak, sama gula. Oke, ini seperti biasa di tempat biasa yang tempatnya ini gak jauh dari pasarnya ya teman-teman. Ini Mami sekarang udah mau nyampe. Ini beras naik, jadi ini harganya berbeda-beda. Yang ini berapa, Kak? Ini 71 yang 5 kilo, ini 140, ini 139, ini 139. Jadi kita beli yang ini aja. Nih, Kak. Oke, jadi karena minyak yang kemasan habis, jadi Mami beli yang ini ya. Jadi beli minyak curah. Minyak kemasannya habis, ini beli gula. Terus ada beli Royco. Juga ada beli beras, kira-kira berapa ya? Jira udah selesai belanja, tadi udah ke pasar tradisional, juga udah ke grosir. Ini sekarang kita mau pulang karena Kak Jira mau sekolah ya teman-teman. Kalau gitu sampai di sini dulu vlognya, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, bye.